Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pecinta peternak sapi Indonesia, para peternak sapi Indonesia, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini saya berada di sebuah pasar sapi, tepatnya di daerah Kota Kretek, itu pasar sapi Kudus, Jawa Tengah. Oke, ini tempat di depan saya ada proses penimbangan sapi yang baru datang. Ini ada sapi, bakalan ada sapi si metal yang baru datang nih teman. Ini dengan berat 460. Nah, ini ada satu ekor sapi si metal, kita lanjut. Dan juga ini ada sapi bakalan lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, kita coba untuk tanya-tanya harganya seperti apa untuk harga hari ini. Ini tepatnya di tanggal 29 April 2020 atau di hari Rabu Kliwon ini tuh. Nah, inilah sapi-sapi bakalan yang baru datang. Ada sapi si metal ini. Nah, ini tepatnya. Pergi pinten Pak? Bentar. Harga berapa Pak Bos? Ya. Nah, ini. Sepertinya ada sapi si metal dan juga di si metal juga nih dulu. Kuburai. Ki. Kuburai. Hmm? Apa gadirane iki kali iki? Iki karo iku lho ketoke. Nah, ini sepertinya teman-teman. Dan juga ini ada sapi pegon. Ini barangnya baru sedikit di hari ini. Jalur berapa? Ya ini. Iyalah. 13,5. Oh, 13,5. Ya, 13,5. 13.500. Boleh ditawar ini teman-teman. Ini pasar Kudus ini untuk sapi CP-nya hari ini baru ada beberapa ekor aja nih teman-teman. Ini masih kelihatan sangat sepi sekali pasarnya. Datang sudah diturunkan mobil, masuk timbangan, terus diparkir di sini. Berapa? Belum likur. Ini mintanya 23 ini teman-teman. Berat badan 500. Dengan bobot 500 kg. Ini teman-teman. Ada sapi si metal. Sapi bakalan juga. Oke, ini di sebelah sana ada sapi yang baru datang lagi. Ini ada proses penurunan ini teman-teman. Ada satu ekor sapi pegon.
Kira-kira berat berapa ini? Lima dua. Nah, ini teman-teman. Ada sapi pekot. Pegon. He, Mas Tony. Oke, yang di sana masih ada 2 ekor yang di atas truk ini siap-siap untuk diturunkan ini, teman-teman. Kelihatannya sapi pegon ya kelihatan kalau di sini, kalau udah jalan. Masih ada 2 ekor. Ini siap diturunkan dan nanti terus masuk timbangan sini, teman-teman. Ya, ini dari pasar sapi Kliwon Kudus di tanggal 29 April 2020. Ini kelihatannya yang ini kelihatannya besar ini, teman-teman, daripada yang tadi. Wah, ini si pekon ini. Mantap sekali ini. Ngeri ampalannya medeni wong kok. Oh iya, licin ini. Licin ya, Bos. Berapa, Bos? 630. Ya. Ini dengan berat 630 kg ini, teman-teman. Ada sapi pekon. Nah, ini siap diparkir nih. Sapinya turun. Atapnya seperti ini. Oke, yang ini yang terakhir ini. Ini kalau kelihatannya ada si metal cross ini ya. Si metal ini. Wah, ini yang super ini, teman-teman. Terakhir. Istimewa ini barangnya. Ini si Dugul. Si Metal Cross ini yang baru diturunkan ini. Awas ampalannya terlalu licin soalnya ini. Awas-awas, kalem-kalem, Bos. Halo, Bos. Hui, mantap sapinya. Hui, istimewa. Berapa, Bro? 650 ya. Ini dengan berat 650. Wush, ya, istimewa ini barangnya. Nah, seperti ini sapinya, teman-teman. Wes boleh, Bro. Spoiler room.
Tengok bose kalo. Bose, bose itu. Jadi katanya belum puas dari teman. Jadi pantat-pantatnya seperti ini teman. Mantap pak. Terumpel ngomong ya pak. Terumpel lah. Masa tuh berarti cek ngomongnya sih. Tapi kok entah lah pak. Iya lah. Skill-skill aja lah ya aja dia. Kayak skill bocah aja. Iya. Metal cross. Metal cross. Ya, aku udah masuk.